بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصَّلَاةُ والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلنا في الدرس الماضي بعد pelajaran yang lalu kita telah sampai adab adab santri kepada guru adab talibi ma'a syekhihi wa huwa riayatu huquqi syekh dalam poin yang ketiga ini kita baru menyampaikan alif addu'u wal istighfaru lahu bi dhahril ghaib fi hayatihi wa ba'da wafatihi ba التواضؤ للشيخ مهما بلغ الطالب من العلم. Kali ini kita akan insyaallah menyelesaikan uh, poin ini. Sekarang kita berpindah halaman 21 Jim. As-sabru ala jafwatish Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ustad Abdul Azzain hafizahullahu ta'ala jim as-sabru ala jafwat asy jafwa' Jafwah. Apa Jaf. jafwah? Hmm? Jafwah itu uh, perilaku atau tutur kata yang tidak mengenakkan. Apa? perilaku atau tutur kata yang tidak mengenakkan. Dari siapa? Dari guru. Apa ini tidak bertolak belakang dengan poin yang kita bahas dahulu? Ikhtiyarus syekhil mu'ahad. Memilih guru yang berkompeten, salah satu kompetensi guru itu kan kemarin harus punya adab akhlak, gitu ya. Tapi, kenapa di sini e, disampaikan bahwa kita harus sabar menghadapi perilaku atau? tutur kata guru yang tidak mengenakan. Berarti ada guru yang kurang nyaman untuk kita lihat perilakunya. Naam, ada. Dan itu bagian dari perjuangan untuk mendapatkan ilmu. idealisme itu sering tidak sejalan dengan realita. Idealisme sering tidak sejalan dengan realita. Idealisme itu kita idealnya itu kayak gini gitu loh. Contoh gini aja lah. Idealnya santri itu uh, kalau di kelasnya dengerin gitu. Realitanya? Hah? Realitanya ada yang ngantuk, ya, ada yang ngebrul. Itu antara idealisme dengan realita. Idealnya guru itu uh, halus, lembut, tutur katanya enak, gitu. Itu idealnya. Tapi realitanya kadang-kadang kita menemukan guru yang tidak seperti itu. Lo apa ya? Tetap kita ambil ilmunya, iya. Kalau memang dia berkompeten di bidang itu, tidak boleh kita meninggalkan berguru kepada seseorang yang kompeten di bidangnya dengan alasan ada satu dua perilakunya yang kurang mengenakan. Kenapa demikian? <kuh> Karena kalau kita tinggalkan. Nanti yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Peluang emas untuk mendapatkan ilmu dari ulama tadi lepas. Ada kesempatan emas ini, mumpung beliau masih hidup. Ya. Maka di sini ada pembahasan khusus asobru As ala Jafati Syekh bersabar, menahan diri, menghadapi perilaku atau tutur kata syekh yang tidak mengenakkan. 6. Nah, yang bagi. Yang bagi li ilmi an yasbiru ala jafwati tasaddara min syekh. Tasduru. Tasduru min syekhihi. Awsuhi khuluqin. Wala yasud ذلك عن ملازمته أو حسن عقيدته ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل ويبدأ هو عن جفض شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار وينسب إليه وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه فإن ذلك أبقى فإن, فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته إني ساتو إني أنا نقل لري كتاب تذكرة السامع karya إمام ابن جماعة ينبغي لطالب العلمي an yashbiru ala jafwatin tasduru min shaykhihi Hendaklah seorang santri itu bersabar menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan dari gurunya ausu i khuluqin atau ada perilaku yang kurang baik wa la yasuddu dhalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi dan adanya perilaku yang kurang baik dari syekh itu tidak boleh menghalangi dia untuk mulazamah tetap berguru kepada syekh tersebut wa husni aqidatihi dan mengambil akidahnya yang bagus. Guru kita itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna dari segala Sisinya akidahnya bagus, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus. Guru kita itu ya manusia biasa. Punya kelebihan, punya kekurangan. Wa yata'awalu af'aluhu allati yadhharu anna as-saba khilafaha 'ala ahsani ta'wilin. Dan hendaklah kalau kita melihat sebuah perilaku guru itu keliru ya kita berusaha untuk memberikan toleransi sebaik mungkin. Contoh misalnya, ketika kita melihat, oh kok, Ustadz, kok, uh, makanya sambil apa berdiri misalnya. Antum uh, carikan uzur, oh, mungkin beliau mengambil pendapat yang mengatakan makan sambil berdiri hukumnya makruh. Karena ada khilaf di situ, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa. Makruh oh, mungkin uh, ustadz atau uh, kiai mengambil pendapat yang mengatakan makruh. Atau misalnya suatu saat antum mendengar ada ustadz antum mengangkat suara tinggi, ya. bentak anaknya misalnya. Maka antum berusaha untuk cari, oh mungkin anaknya ini sudah keterlaluan sudah berkali kali diomongin cuman kurang memperhatikan akhirnya ustadznya mengangkat suara itu namanya berusaha memberikan toleransi yeah. kalau kita tidak seperti itu maka kita akan cepat untuk putus dari guru tersebut belum sempat kita ambil ilmunya kita sudah ah nggak pantas untuk dijadikan apa guru pergi pindah belum tentu ketika antum pindah ke guru yang lain, guru yang baru itu tidak punya kekurangan. Nanti kalau kayak gitu caranya, nggak selesai-selesai belajarnya. Pindah-pindah terus. Setiap punya kekurangan pergi, setiap punya kekurangan pergi, setiap punya kekurangan pergi. Dan dia lupa bahwa dianya sendiri juga banyak kekurangannya. Ya. Yeah. Tapi tentunya kekurangan di sini itu bukan kekurangan yang parah banget gitu loh. Masih bisa ditolerir. Ya. namanya orang marah mungkin mungkin tidak sangat mungkin namanya manusia tetap punya emosi ya. jadi harus memberikan tole toleransi wa yabda'u anjafati syekhi wa taubati doakan Berikutnya adalah doakan supaya Allah berkenan mengampuni gurunya tersebut. <tuh> yeah. kalau ada sebuah kesalahan dilakukan oleh guru setelah berusaha untuk memberikan toleransi, maka uh, doakan supaya Allah berkenan mengampuninya. sibul <tuh> mujiba ilaihi fihi Berusaha untuk oh ya mungkin anak yang belum tahu Mungkin anak yang belum tahu Siapa yang ngomong kayak gitu? Muridnya Contoh Kemarin Ustaz ngajarin tentang Tahiyatul Masjid ketika masuk Masjid Ternyata suatu saat untuk melihat Ustaz ini masuk masjid langsung Duduk Tidak Tahiyatul Masjid loh Ustaznya jarkoni apa ya? <guruh> apa jarkoni? Ngajar nggak mau melakoni apa ya langsung kemudian wah oh, kayak gini kenapa kita tidak bertanya eh, kenapa kita tidak introspeksi Jadi mungkin anak belum tahu ilmunya sebab tahiyatul masjid itu perbedaan di antara para ulama itu kuat sekali antara yang mengatakan di waktu-waktu yang terlarang itu apakah tetap disunahkan tahiyatul te masjid atau tidak? Contoh kapan? Pada asar. Ya, contoh pada subuh. Sebagian ulama mengatakan tetap tahiyatul te masjid. Sebagian ulama lain mengatakan ya enggak lah itu waktu terlarang. ini perbedaan kuat banget ini antara dua ulama. Apalagi kalau misalnya waktunya itu sudah menjelang maghrib itu semakin apa semakin kuat lagi perbedaannya bukan hanya habis asar tapi menjelang maghrib seberapa jam sebelum maghrib 10 menit sebelum maghrib itu lebih kuat lagi sebagian ulama yang melarang itu mereka punya alasan yang sangat kuat nah ketika antum melihat guru antum masuk ke masjid kemudian dia nggak ke masjid antum oh mungkin anak yang belum tahu apanya ilmunya yeah. Kalau antum berusaha demikian, maka apa hasilnya? Fa inna zalika aqqa limawaddati wa ahfaz Kalau antum berusaha untuk memberikan toleransi seperti itu, maka perilaku antum itu akan membuat syekh tetap sayang kepada antum. Dan hatinya tetap nyaman kepada antum. Dan ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa keikhlasan guru saat mengajar murid itu sangat berpengaruh kepada apa? Keberkahan ilmu yang untuk mendapatkan. Ya. Wa fi wa Dan hal itu tentunya akan lebih bermanfaat buat santri di dunia dan di akhiratnya. Nah,

maka dia akan tetap berada dalam sulitnya kebodohan selama-lamanya. <tuh> Jadi antum kalau nggak tahan untuk belajar di pondok, ya menahan diri untuk bertahan di sini belajar sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan tiga tahun misalnya, maka antum akan merugi sekian puluh tahun. Dan antum bisa tanyakan sama teman-teman yang nggak selesai belajarnya. Ya, cuma setahun, setengah tahun sudah apa? Putus. Antum tanyakan sama mereka. Hampir semuanya mengatakan menyesal. Tidak ada yang kemudian alhamdulillah anak keluar pondok. Gak ada. Walaupun awalnya merasa wah bebas. Kemarin HP dua minggu sekali, sekarang tiap hari yeah. kemarin kanan kiri laki-laki, sekarang <laughs> mahasiswi <laughs> yeah. itu menyesal, rata-rata yeah. menyesal, maka memang belajar itu butuh kesabaran sabar menghadapi perilaku Ustadz, sabar menghadapi kondisi pesantren. Ini masih enak banget antum di sini. Ya. Masih lihat pondok kita ini relatif bersih. Lah, ya. Dibandingkan apa? Beberapa pondok yang lain. Kumuh ya sebagian pondok itu, kumuh kotor. Kudik ya. Di sini relatif, masya Allah ya, bersih. Ya. Masjidnya berkarpet tebelnya. Di sebagian pondok nggak ada. Antum pengen nggak kedinginan? Bawa sajadah sendiri. Antum di sini kapan bawa sajadah ke masjid? Ngapain? Lebih bagus apa? Karpetnya daripada saja yang antum bawa, <laughs> ya. Jadi cuman mungkin di sini tuh ya pisah sama orang tua wajar. Tapi kalau seumuran antum masih uh, hom, apa namanya, homesick ya, kangen apa? Kangen rumah, wah antum ini umur berapa antum ini? Kecuali kalau seumuran anjasa homesick ya wajar. Seumuran antum masih homesick ya, ya. Yeah. Oh, berarti gak boleh kangen, boleh. Tapi masa cuma gara-gara kangen terus apa? Terus berhenti mondok itu kan lucu. Ya. Memang kita harus sesaat ini harus bersabar. Kalau enggak nanti akibatnya kita akan menyesal seumur hidup. Nah. Wa qala Bilal bin Abi Bardah Burdah Burdah rahimahullahu la yamna'ukum <tik> su'u ma ta'allamuna <tik> minna an taqbalu ahsana ma ta'lamuna minna ma ta'la minna an taqbalu ahsana ma tasma'una minna ini penting banget ini ini kata Imam Bilal Ibnu Abi Burdah rahimahullah la yamna'ukum su'u ma ta'lamuna <tik> minna apa yang kalian ketahui dari keburukan kami? Keburukannya siapa? guru jangan menghalangi kalian antak balu ahsana matas mauna minna jangan menghalangi kalian untuk menerima apa yang terbaik yang kalian dengar dari kami perilaku buruk kami itu jangan menghalangi kalian untuk mengambil kalimat-kalimat yang terbaik yang kami ucapkan berupa ilmu syar'i syar'i. Kisah nyata. Anak bawakan ini, kata Allah baru ketemu kisahnya. Anak sebenarnya sudah lama dengar kisah ini. Beberapa tahun yang lalu, tapi anak cuma dengar lewat ceramah. gitu. Anak cari-cari-cari. Alhamdulillah, anak tanya sebagian ustadz, mereka ngasih tahu kisah nyatanya ini ketemu di kitab Syarafu Ashabil Hadith dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Rahimahullah. kisah tentang seorang ahli hadis, seorang pakar hadis namanya Al A'mash. Siapa? Al A'mash pakai shin, rahimahullah. Beliau ini salah satu ahli hadis yang unik. Keunikan keunikan kisah-kisah beliau itu sampai dikumpulkan dalam uh, satu makalah gitu. Salah satunya ini. Beliau ini eh tuna netra. Tuna netra. Dan beliau paling gak tahan dengan murid yang bandel. Atau gak nurut. Kalau ketemu sama murid yang gak nurut itu beliau cepat untuk. Ya kalau bahasa kita sekarang ngambek lah. Cepat untuk apa? Berhenti. Sudah. Misalnya kayak gini nih. Tengah-tengah ajar pun kan ada perilaku murid yang nggak berkenan, beliau langsung berhenti pulang. Walaupun belum apa, belum anu no bunyi anu no bel. <laughs> Dulu belum ada apa, belum ada bel. Misalnya kayak gini misalnya, ini kan kita kan biasanya cetahnya sampai jam berapa? Jam 5 misalnya. Kok ternyata ada satu murid yang Enggak berkenan perilakunya di, di hati beliau. Beliau langsung berhenti, pergi sudah putus sudah diselesaikan pelajari Cuman karena beliau ini uh, ilmu yang beliau miliki luar biasa luasnya, maka murid-muridnya yang berusaha untuk sabar. Kisahnya kayak gini. Karena al bijambihi. Imam a A'mash ini gak suka kalau pas lagi ngajar ada orang duduk di sampingnya beliau. Yeah. Kalau anak tidak apa-apa. <laughs> beliau nggak suka. Kalau lagi ngajar ada orang duduk di samping kanan dan kiri. Ya. ada insanun wa qam. Kalau sampai ada yang duduk di sampingnya beliau akan berhenti dan pergi. Jadi serius ini masalahnya. Kalau sampai ada yang ngotot tetap duduk di samping kanan kirinya maka beliau akan putus pengajiannya pergi. Wa kana ma'ana la Dan kata murid-muridnya Muhammad Ibnu Ubaid ini yang cerita murid salah satu muridnya Al Amas namanya Muhammad bin Ubaid. Kata Muhammad bin Ubaid, di antara santrinya Al Amas itu ada santri yang suka bikin jengkel. Suka bikin jengkel siapa? Al Amas. Nah, ternyata dari dulu ada ya. <laughs> santri ini, santri bandel ini dalam tanda kutip, sudah tahu kanan kiri itu jangan di duduki. Eh, beliau ngotot tetap duduk di samping kanan dan eh, di samping sabonnya samping kanan atau kiri punya salah satunya lah. Duduk di sampingnya alamas Dia pikir ala mas nggak tahu. Karena ala mas tuna netra. Karena ala amas, tuna netra. wa fatinal a'mash. Cuma ternyata a'mash ini bisa merasakan. Ya, aku bisa aja. Kok ada gerak-gerak gitu kan? Bisa aja walaupun dia tidak beliau tidak melihat. Apa yang dilakukan oleh a'mash? Faja'a la yatanakham wa yabsuq alayh. Akhirnya beliau setiap selesai membaca hadis, beliau <coughs> kemudian apa? Beliau meludah. belum meludah ke orang tersebut ke muridnya tadi warrojulu sakit dan muridnya itu diem gak berani apa gak berani gerak kenapa an fatahniakta al hadis karena dia takut nanti kalau sampai bergerak atau pindah nanti rasul marah kemudian memutus apa pelajaran jadi Selama pelajaran Ush, Hujan lokal terus Basah kuyup <laughs> ya. Yeah. Tapi sabar dia Jadi pelajarannya okay. di sini apanya Sabarnya Coba anak tanya sama Antum Antum di sini pernah nggak diludai sama guru Antum Hah? Bisa saja Bisa jadi ya nih Kalau salah, salah satu dari diludai sama Ustaz sini Mungkin sudah Sudah out ya. Padahal cuma sekali <laughs> Itu pun belum pernah di sini kan? Ya. Ini sampai coba bayangkan satu jam berapa kali ngeludahkan, masya Allah. Ya. Bagaimana sedapnya itu kan? Ya. Ini kisah uniknya siapa? Alamas. Yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana sih murid itu begitu sabarnya. Ya. Begitu sabarnya untuk menghadapi Uh, perilaku kurang nyaman Dari gurunya yeah. Dan lagi-lagi Itu kisah ini kita bawakan Bukan antum supaya nyontoh Lamas yeah. <laughs> Tapi antum Contoh si murid Yang begitu sabar yeah. Yang begitu sabar Menghadapi hal-hal Yang tidak mengenakkan dari Sang guru Nah ha. Nah, yang terakhir dalam hukuku syekh itu adalah asyukru li syekh. Apa asyukru? Berterima kasih. Wa li'tidharu minhu. Apa li'tidharu? Minta maaf. Ya. Yeah. Karena bagaimanapun juga Kadang-kadang kita bikin jengkel syekh, bikin jengkel guru. Ya, pas lagi pelajaran ngantuk. Ya. Kemudian pas lagi pelajaran ngobrol sendiri. Pas lagi pelajaran nggak memperhatikan, itu kan berarti kan kesalahan-kesalahan. Maka hendaklah seorang santri itu selain berterima kasih kepada guru juga مِنْ تَمَامُعْهُ بِصَنْغُورُ 6 نعم عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَشْكُرَ شَيْخَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ عَلَى مَا فِيهِ فَضِيلَةٌ وَعَلَى تَوْبِيخِهِ عَلَى مَا فِيهِ نَقِيصَةٌ أَوْ عَلَى كَسَلٍ يَعْتَرِيهِ أَوْ قُصُورٍ يُعَانِيهِ أَوْ قُصُورٍ قُصُورٍ يُعَانِيهِ أو غير ذلك مما فيه إيقافه عليه وتوبيخه وإرشاده وإصلاحه يعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى ويعد ذلك ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وابعثوا على الاعتناء بمصالحه واذا اوقفه الله او اوقفه الشيخ على دقيقه من ادب او ناقصه صدرت منه كان يعرفه وكان يعرفه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر انه كان له في ذلك عذر وكان اعلام الشيخ به اصلها فلا باس به والا تركه نعم Kenapa kita harus berterima kasih kepada Syekh? Karena Syekh banyak memberitahu kita fadilah. Ya, taufiqi 'ala ma fihi fadilah. Syekh banyak guru banyak memberitahu kita hal-hal positif yang kita belum tahu sebelumnya. Ya, baik itu dalam masalah ilmu syar'i maupun dalam masalah adab. Ya, dulu kita enggak tahu uh, ada berpakaian kemudian diajari sama syekh, oh jadi tahu, kita dulu belum tahu cara sholat yang benar, akhirnya kita jadi tahu. Dulu kita baca Qur'annya belum benar, belum sesuai tajwid, akhirnya jadi tahu. Banyak sekali. Au ala taubikhihi ala mafi naqisah. Kita berterima kasih kepada syekh juga ketika syekh itu mengingatkan kita atas kekurangan kita. kita dipanggil sama ustaz kemudian antum ini kayak gini enggak benar antum harusnya perbaiki ini, ini kekurangan antum ya. itu harusnya berterima kasih ya. Rasulullah SAW bersabda unsur akhaka zaliman au madluma bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dizalimi Apa kata Nabi SAW? Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zolim atau ketika dizolimi. Kalau dizolimi kita bantu kan wajar ya. Tapi kok membantu ketika berbuat zolim kok gimana? Masa berbuat zolim dibantu? Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa maksudnya membantu orang teman kita ketika berbuat zolim? Maksudnya bantulah dia dengan mengingatkan. Supaya tidak berbuat lari, berarti kan kalau kita berbuat salah ditegur oleh Syekh, berarti Syekhnya baik atau jahat, baik karena dia mau menegur kita, mau memperbaiki kita. Ya. Maka berterima kasihlah. Kemudian juga kenapa kita harus uh, meminta maaf ya, kepada Syekh karena kadang-kadang kita mengalami kasal, kasal perasaan apa? malas ya atau kusur atau ada hal-hal yang tidak pas yang kita lakukan au ghairi dzalik atau hal-hal yang lain wa ya'udzu dzalika syekh min niamillahi taala alaih dan seharusnya kita menganggap bahwa kebaikan syekh itu termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nah kalau suatu saat syekh menegur kita dan kita sudah tahu sebenarnya atau memberikan sebuah pelajaran yang kita sudah tahu maka hendaklah kita menampakkan seakan-akan kita belum tahu ya. yang demikian insya Allah akan membuat hati syekh menjadi lebih nyaman ketika menyampaikan ilmu tersebut ya. jangan kemudian sudah tahu saat itu 100 apa setahun yang lalu udah belajar Ustaz. Masa baru antum sampaikan sekarang Ustaz. Ya, <gulau> boleh. Maka nanti ini nih kitab ini atau diktat ini kita akan pelajari setiap tahun. Ya. Dan dihadiri semuanya. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya hadir. Jadi antum yang sekarang sudah belajar tahun depan belajar lagi. Enggak ada masalah. Ya. Karena biasanya kalau lama nggak dipelajari itu lupa. Perlu diapakan? di Moraja, diingat lagi, diingat lagi supaya betul-betul adab kita bisa baik biinillahi azza wa jalla. Naam. Wa ghairu dzalik min huquq yajibu 'ala ada'uha lil 'alimi. Naam. Dan masih banyak hak-hak yang lain ini cuma beberapa sampel saja. Tapi sekarang kita berpindah ke adab yang terakhir, rabi'an. Naam wa 'adamul 'an fil majlis 'adamul 'an fil majlis apa kira-kira ini tidak sibuk sendiri tidak sibuk sendiri di majelis apa maksudnya ya intinya ya memperhatikan guru ketika sedang diajar itu intinya Yeah. memperhatikan guru ketika sedang diajar. Ada mulin li anis syekh. Jangan sibuk sendiri ketika syekh sedang ajar. Sibuk sendiri itu contohnya ya tadi. Ya, yeah. ngantuk itu kan sibuk sendiri. Ngantuk itu kesibukan atau bukan? <laughs> kesibukan, goyang kepala kan sibuk itu. boleh kan capek. Ya. Yeah. Kemudian main HP. Ya, yeah. kemudian Uh, ngobrol walaupun seperti yang anak katakan kemarin tujuannya bertanya ber kepada teman tetap tidak yeah. Ternyata ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an ada, ada dalilnya dalam hadis Nabi S.A.W dan nanti juga dalam Al-Qur'an ada Nah, Ibnu Abbasin Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah oh. sallallahu alaihi wasallam khatiman wala bisa خاتما فلبسه فقال: شغلني هذا عنكم عند اليوم، إليه ندرة وإليكم ندرة، ثم ألقاه رواه النسائي وصححه ابن, حب ابن, ابن حبان والألباني. قال السندي رحمه قال الله السندي قال السندي رحمه الله: ولعله اتفق له أنه وقع عليه ندره. مرارا متعددا فقريها أن يتفرق عليه نظره متعددا, متعددا فقرها أن يتفرق عليه نظره بمعنى أنه ينشغل عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا من أدب النبوة في المجالس ألا ينشغل المرء عن جلسائه وضيوفه وخلافا لما نراه اليوم من انشغال المرء بهاتفه في المجالس لمدة طويلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو السيد ورئيس في وهو السيد, وهو السيد ورئيس في ذلك المجلس. لا يحب أن يتشغل عن جلسائه فما بال طالب العلم فما بال فما طالب العلم مع شيخه في الدروس العلمية. <applause> Uh, ini kisah yang disampaikan oleh Imam uh, yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu kata khataman falabisahu. Rasulullah SAW sebelumnya enggak pakai cincin. Kemudian beliau pakai cincin. Karena memang ada keperluan. Apa keperluannya? Untuk tempel surat-surat yang beliau kirimkan. Fala Maka beliau pakai cincin. Qala beliau berkata, syaghalani hadza ankum yawm nadratun wa nadrah. Beliau berkata di sebuah majelis, cincin ini menyibukkan aku dari kalian. Cincin ini menyibukkan aku dari kalian. Maksudnya mengganggu konsentrasiku ketika sedang duduk bersama kalian. Kenapa demikian? Nazaratun wa ilaikum nazara. Karena gara-gara cincin ini, aku bolak-balik melihat cincin ini, kemudian lihat kalian, lihat cincin ini, lihat kalian. Jadi saya tidak apa? Tidak full perhatianku kepada kalian. Summa al -qahu. Setelah itu Nabi SAW tidak pakai cincin tersebut. Terutama ketika sedang duduk dengan para sahabatnya. Nasai wa al-Albani Nasai, saya ada Ibn dan Syekh Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Rasulullah SAW tidak suka Kalau sedang bermajlis dengan orang lain Beliau tidak konsentrasi dengan orang-orang yang ada di majlis itu Dan salah satu yang membuat beliau terganggu adalah cincin. Bayangkan cincin aja, cincin. Beliau nggak suka kalau sedang ngobrol matanya itu bukan kepada orang yang ada di hadapan beliau. Tapi terbagi konsentrasinya ke hal-hal yang lain. Ya. Coba sekarang anak ajak antum untuk berpikir. Cincin dengan HP itu lebih menyibukkan mana? HP. Apa ada orang melihat cincin kayak gini? Selama lima menit. Jarang HP berapa menit? Berapa menit? berjam-jam Antum pernah ngelihat ada orang satu majelis duduk satu tempat kayak ada obrolan sama sekali semuanya sama-sama sibuk dengan HP, ada? di rumah suami, istri, anak anak, 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 semuanya pegang HP fungsinya kumpul apa? ngobrol. Ternyata kumpul itu tidak membuat adanya obrolan, malah masing-masing sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Ya. Makanya pernah anak sampaikan apa? HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Apa? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang jauh memang betul jadi dekat dengan teman-teman antum dulu yang sama-sama alumni SMA sama-sama ini sama-sama alumni pondok sama-sama keluarga. Yang jauh-jauh dekat karena setiap hari bisa komunikasi. Tapi yang deket dekat jadi jauh. Bung sedang ngobrol dengan istri suami istri pegang apa? HP. Antum lagi bicara sama bapak antum sama ibu antum pegang HP itu su'u adab. Apa? Su'u adab. Adab yang jelek. Yeah. Apalagi kalau itu dilakukan di majelis ilmu. Wong yeah. di majelis biasa saja, obrolan biasa itu enggak pantas untuk dilakukan. Apalagi itu dilakukan di majelis ilmu. Yeah. dan ini kadang-kadang sebagian orang tua dalam rangka supaya anaknya tidak ribut di masjid dikasih hp kemudian disitu nonton apa main game padahal ustadznya lagi ngisi pengajian itu pembiasaan yang jelek terus bagaimana ya gimana caranya selain itu gimana ya yeah. dinasehati dari awal atau dijanjini apa kalau tenang harus seperti itu. Ya. Sekarang satu lagi di sini dikatakan, fa idza kana nabiy sallallahu alaihi ra'isu fi majlis la yuhibbu an yatashaghal an julasaihi. Seandainya Rasulullah SAW di majlis itu beliau yang mimpin, beliau yang mimpin, yang lainnya apa? anggota. Pemimpin saja itu beliau nggak suka kalau nggak konsen dengan anggotanya. Padahal pemimpin sama anggota itu gimana? Pemimpin. Kalau seandainya itu saja tidak bagus, bagaimana kalau yang nggak konsen itu siapa? Anggotanya itu pun di majelis ilmu pula. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Ya. Maka dari itulah kita nggak suka kalau misalnya ada santri masuk bawa HP walaupun dia non asrama. Ya. Karena mengganggu konsentrasi dalam belajar. Ya. Kalau terpaksa sekali ya titipin di kantor supaya tidak mengganggu. Kalau terpaksa sekali syukur-syukur enggak -syukur usah bawa. Nanti kalau ada apa-apa enggak. Ya. Insya Allah enggak, kecuali kalau istri lagi hamil sembilan bulan gitu. Itu lain masalah itu. Tapi kalau misalnya enggak ada apa-apa sudah. usah bawa atau bawa, tinggal di kantor nanti kalau istri lihat ada notifikasi atau enggak. Kalau enggak ada sudah. Ya. Ini uh, dalil yang menunjukkan harusnya konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh Syekh. Nah. فعلى طالب العلم أن يجلس بين يدي المعلم جلسة الأدب ويصغي إليه وأن يحسن خطاب, خطاب خطابه معه وألا يسبق إلى شرح يسبق وألا إلى شرح مسألة شرح مسألة أو جواب ولا يقطع على المعلم كلامه وَيَتَخَلَّقُ nah. بِمَحَاسِنِ santri itu duduk di hadapan gurunya dengan sopan. ya contoh nggak sopan apa cekam ya. apa cekam itu nggak sopan ya dan memperhatikan wa an yuhsina dan kalau berkomunikasi yang bagus ya kalau mau tanya ya tunggu sampai syekh selesai menjelaskan ya. kalau ternyata uh, antum sudah angkat tangan belum ditunjuk ya sudah sabar mungkin Syekh ingin menyelesaikan materinya dulu nanti baru selesai. Wa alla yasbiqa ila syarhi mas'alatin aw jawabin. Dan jangan mendahului Syekh ya untuk menjelaskan sesuatu yang sedang akan dijelaskan sama beliau. Jadi beliau akan menjelaskan sesuatu walaupun antum sudah tahu. Wa la yaqta'u 'ala al-mu'allimi kalamahu. kalau lagi bicara jangan dipotong. Antum aja kalau lagi ngomong dipotong enak nggak? Enggak. Apalagi guru. apalagi guru. Ya. Tahan sampai selesai. Kalau antum melihat ini beliau sudah selesai, baru antum bi bicara. Wa bimahas Ya berperilaku baik di hadapan beliau. Qala Al-Ghazali rahimahullah la yunalu ilmu illa bitawaddu'i wa ilqa'i sam' ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan tawadu' wa ilqa'i sam' apa ilqa'i sam' Hah pasang telinga ya memperhatikan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan memperhatikan dan bertawadu' Nah ini dalil dari Al-Qur'an dalil dari Al-Qur'an عن يا نبي موسى النبي خدر عليهما السلام، نعم. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصه موسى والخدر عليهما السلام بقول بقوله انك لن تستطيع معي صبرا. هذا ما علو قد موسى الكريم في في الرساله والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال حتى شرط عليه عليه السكوت Fakala Fala tas'alni an syai'in hatta uhdithalaka minhu dikro Hatta Hatta uhdithalaka minhu dikro Nah ini kisahnya dalam surat apa? Al-Kahfi Kisah bergurunya siapa? Nabi Musa kepada Nabi Khidir Sama-sama Nabi Bahkan Nabi Musa itu dapat gelar Dapat gelar Kali Kali Mullah Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Kalimullah, kalim? Yang diajak bicara langsung sama Allah. Diajak bercakap-cakap sama Allah. Itu berarti kan luar biasa istimewanya. Itu pun Nabi Musa ketika mau berguru kepada Khidir, kepada Nabi Khidir apa? Fala tas'alni an hatta minhu Jangan banyak tanya. Jangan tanya sampai aku kasih tahu. Ternyata Nabi Musa tidak ya sabar. Ya. Maka dari awal Nabi Khidir mengatakan Inna Kamu tidak mungkin bisa sabar. kan memang betul tidak sabar. Mau gimana? Mau bunuh anak? Tidak apa-apa diam aja kemudian Ngerusak apa kapal macam-macam kan -macam hal-hal yang menurut ilmunya Nabi Musa ini gak benar tapi Nabi Khidir ilmunya lebih tinggi lagi karena beliau sudah dapat itu dari perintah dari siapa dari Allah yeah. maka adab yang diambil di sini adalah murid sama guru itu hendaklah mendengarkan yeah. mendengarkan dulu apa yang disampaikan yeah. kalau memang sudah selesai guru menyampaikan ada yang belum paham baru tanya kalau belum selesai nanti dulu dan sering sekali murid bertanya tentang sesuatu yang akan dijelaskan cuman belum belum saatnya dijelaskan sabar ya. makan itu kan nggak mungkin langsung sepiring mak mestikan apa sesuap 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 enak atau tidak makan mie ayam langsung semangkok gitu. Enggak enak. Enaknya itu sesuap sesuap. Sabar, sabar. Ada saatnya. Ya, ada saatnya. Wa <tuk> qala ar-raghib wa qala raghib rahimahullah wa mata lam yaqulil muta'allimu min mu'allimihi ka ardhin dimatsatin nalat mataradhin ka ardhin dimatsatin ka ardhin damisatin nalat mataran waziran <tuk tangan> فتلقاه بالقبول لم ينتفق فَحَقَّاهُ أن يتفقه فحقه. فحقه أن يتفرق له كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ini perkataan bagus sekali dari Imam Ar-Raghib dari Imam Ar-Raghib رحمه الله تعالى وما لم يكن المتعلم من معلمه ketika seorang murid kepada gurunya tidak seperti ka'arudin damisatin, tidak seperti tanah yang gembur. Nalat mataran ghaziran, kehujanan hujan yang deras. Fatalakahu bilqabul, kemudian air itu diterima semaksimal mungkin oleh tanah itu. Jadi bedanya antara tanah gembur, gembur sama tanah tandus, tanah keras. Tanah gemur itu kalau dihujani sebanyak apapun dia akan menyerap. Kalau tanah tandus, tanah keras itu sebanyak apapun hujan akan lewat. Tidak diapakan? Tidak diserap. Santri yang baik itu seperti tanah gembur. Seperti tanah gembur. Yang mendapatkan hujan sederas apapun. Dia tetap akan meresap, meresap, meresap. Ya, yeah. Hujan itu diibaratkan apa? Ilmu tanah yang gembur itu adalah hati. Milikilah hati seperti tanah yang gembur. Ketika antum punya hati seperti tanah yang gembur, maka ilmu sebanyak apapun antum akan terima. Berbeda ketika hati antum seperti tanah yang tandus. Sebanyak apapun ilmu, mental, mental, mental nggak masuk, cuma lewat, lewat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya, belum sempat apa? Masuk mental. Ya. Lewat aja sudah ilmunya. Kenapa? Karena merasa, merasa sudah punya ini, merasa sudah belajar anu, merasa sudah ini sudah itu, ya. merasa sudah lama mondok di mana. Ya. Di sini cuma ya sekedar ya, daripada ya pelarian lah. <laughs> cuma apa? Pelarian saja. Jangan. Ya. Kalau antum punya sifat seperti itu maka ilmu tidak akan masuk. Dalilnya apa? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi pengingat buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi mereka yang punya hati au alqasam'a atau dia mendengarkan dengan baik. Wa huwa jadi orang yang mendengarkan Al-Quran Kemudian dia tidak membuka hatinya Tidak membuka telinganya nggak akan bermanfaat Al-Qurannya buat dia Sebaliknya orang yang menghadap, Mendengarkan Al-Quran dan dia menyiapkan hatinya Untuk menerima ilmu tersebut Maka akan bermanfaat ilmu itu buat dia Akan masuk Maka di awal kita sudah persiap, sudah katakan bahwa Orang belajar itu seperti bercocok tanam. Supaya bibit unggul itu tumbuh dengan baik, harus dipersiapkan lahannya. Persiapkan lahan. Lahan itu lah hati kita. Persiapkan hati kita untuk menerima bibit unggul. Sebab seunggul apapun bibit, kalau tanahnya tidak dipersiapkan dengan baik, maka bibit itu tidak akan tumbuh sepinter apapun Ustadz Antum sejauh apapun Antum datang ke sebuah lembaga yang Antum anggap ini wah tapi kalau Antum tidak mempersiapkan hati untuk menerima ilmu, ya seperti bibit unggul ditanam di tanah yang tandus ya. ini dalil dari surat Qaf ayat berapa? 37 nah. وكان يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله جالسا يوما مع اصحاب الامام مالك رحمه الله فقال قائل قد حضر الفيل فخرج من في الدرس ليندر اليه الا هو ثبت فقال له مالك رحمه الله لما لم تخرج فتراه اذا ليس بارض الاندلس فقال له يحيى انما جئت من بلدي لاندر اليك

Ibnu Yahya Al-Laythi Beliau dari mana? Andalus Andalus itu mana? Spanyol Berguru ke Imam Malik Di mana? Di Madinah Di Arab Saudi Dari Spanyol kemana? Ke Arab Saudi Masih muda Masih muda Diceritakan Hadarul Filu pada suatu hari ketika Imam Malik sedang ngajar murid-muridnya di majelis, tahu-tahu ada fil apa fil gajah masuk ke Madinah. Jantah ya mungkin ada saudagar apa bawa barang apa masuk dem 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 gitu kan. Jadi bergetar man Semua yang ada di majelis itu keluar semua, pengen ngelihat gajah. Karena mereka belum pernah lihat gajah. Itu pemandangan langka. Ya kapan maning dan kapan lagi ngelihat gajah? Kesempatan langka, kesempatan emas illa huwa thabata. kecuali Yahya bin Yahya al-Laythi duduk nggak bergerak di majelisnya tetap duduk di situ kenapa kamu nggak bangkit sama teman-teman buang lihat bukankah gajah juga nggak ada di andalus ya dan Imam Malik pun juga mentolerir murid-muridnya, karena ngaji tiap hari gajah belum tentu, apa, belum tentu setahun sekali datang. Imam Malik nggak marah, nggak ya, marah, belum mentolerir murid-muridnya karena mungkin daripada di majelis pikirannya gajah ya, ngacok tuh ya. kenapa kemarin gak ngeliat gajah gitu, teman-temannya pada cerita dia nggak bisa ceritakan, udah gak apa-apa malah Imam Malik nanya kenapa ini enggak nggak apa nggak ikut teman-temanmu lihat jawabannya fakalalahu <kali> Yahya inna majitu min baladil aku jauh-jauh dari Andalus ribuan kilometer melewati lautan melewati daratan itu datang ke sini buat ngelihat kamu <kali> ngelihat siapa Imam Malik ngelihat tok enggak wa ta'allama dan aku datang ke sini untuk belajar dari perilakumu, akhlakmu, ilmumu. Lali ila Aku datang ke sini bukan untuk melihat gajah. Jadi nggak pernah saya cita-cita dari Andalus ke sini pengen lihat apa? Gajah itu nggak ada. Saya ke sini fokus intinya ingin belajar dari engkau, bukan dari yang lain-lainnya. Bukan untuk yang lainnya. Ini namanya fokus dalam belajar. Walaupun banyak godaan. Kalau misalnya antum jauh-jauh datang ke sini hanya untuk nonton bola, ngapain datang ke sini? Jauh banget. Ya. Kalau antum datang ke sini cuma ingin jalan-jalan ke kota, ya Allah kota Purbalingga itu. Gak terlalu istimewa Ya Antum ngapain datang ke sini jauh-jauh cuma untuk pit-pitan, keluyuran, malam-malam buat apa? Ya. Mendingan antum di rumah aja di sana. Enggak ada yang ngingetin antum. Nanti ngapain keluar? gak ada yang ngingetin. Udah pulang aja ke sana. Kalau pengen tujuannya hanya untuk jalan-jalan, nonton bola. Sayang tiketnya antum itu. Ya. Yeah. Lumayan kan? Tiket dari Sumatera kemana Kesini Ke sini kan lumayan. Berapa itu? Jauh-jauh ke sini cuma nonton bola. Ngapain? Ya. Itu namanya fo fokus dalam belajar. Hal-hal yang bakalan ganggu belajar tinggalkan. Ya. Sudah konsen di sini. Gak lama kok cuma tiga, tiga tahun. Ya. Fa'u'jibabihi malikun. Malik pun tak Ya bayangkan, Imam Malik takjub sama muridnya. Wasamahu andalus. Maka sejak itu Imam Malik menjuluki Yahya bin Yahya al-Laythi sebagai Aqilu al-Andalus. Aqilu ahli al-Andalus. Orang cerdasnya negeri Andalus. Ya. Cendekiawannya Penghunian Andalus. bil Andalus. Ketika beliau pulang, siapa? Yahya bin Yahya al-Raisi. Jadilah beliau sebagai puncaknya ilmu ulama yang ada di Andalus. Ya. itu taufik dari Allah. Kemudian buah dari konsentrasi fokus dalam belajar. Ya fokus dalam belajar ya. sudah hal-hal yang lain apalagi pacaran ah sudah jauh-jauh ke sini cuma nyari cewek apa ya. sudah fokus sudah ntar juga waktunya nikah nikah ya. kalau memang belum waktunya udah nanti aja cuma membuat apa tidak fokus dalam belajar ya. ini pelajaran dari Yahya ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى نعم تراخير وكان, ال... وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى, يبري ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة. ليت murid, -murid ulama. kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Dzahabi dalam Kitab Tazkiratul Huffaz. Ini tentang seorang ulama, namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Ini sedang menjelaskan dalam ya, dalam paragraf ini sedang menjelaskan suasana belajar di zaman itu. Ya, bagaimana santri-santri saat hadir di majelisnya ulama. Wakanal Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, la yutpaddathu fi majlisih. Kalau Imam Abdurrahman bin Mahdi sudah ngajar, tidak ada satu pun yang berani ngobrol di majelisnya. Diam semuanya. Menyimak semuanya. Tidak ada obrolan sama sekali. Wala Dan tidak ada yang ngoyoti. meraut. Pena itu tidak ada. Ya. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu itu masih pakai celup nulis, celup nulis, tintanya di sini, kemudian penanya itu dari kayu, ya caranya adalah dicelupkan kemudian nulis, dicelupkan nulis. Lama-lama kan celup nulis lama-lama kan apa? Pujil. lama-lama <laughs> uh, tumpul. Maka perlu di raut Gak ada yang berani meraut ketika lagi pengajian. Ya wis bucil-bucil sih penting apa? Bisa nulis? Gak ada. Ya. Kemudian wala yakumu ahad dan gak ada yang berani berdiri dari majelis itu. Meninggalkan majelis gak ada. Ya. Semuanya diam. Terus berarti gimana kalau kebelet? Makanya sebelum hadir sudah kamar mandi. Jadi gak perlu apa? Gak perlu bangkit dari majelis sudah. Ya, sebelum usahanya datang sudah apa yang perlu dikeluarkan di dibersihkan dulu biar enggak tengah-tengah harus keluar bolak-balik, bolak-balik ganggu apa? konsentrasi. Ya. ganggu konsentrasi. Ka'an <kali> nama ala ru'usihi Berarti ini bukan hanya di zaman sahabat. Di zamannya beliau pun orang kalau sudah hadir di majelis ilmu ka'anna ala ru'usihi mutta'i. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang sedang hinggap, dan dia takut burungnya terbang. Bagaimana? Ada juga ustadz di sini, iya, gimana tidur? Hmm. Bukan apa, <laughs> bukan karena menyimak, bukan tapi karena tidur. Makanya nafasnya kan teratur gitu. <laughs> itu bukan khusyuk itu namanya itu tidur itu namanya ya. enggak khusyuk sebenarnya nulis semuanya nulis ya. fi solati atau bahkan seakan-akan mereka sedang sholat saking apanya saking khusyuknya alhamdulillah selesai kita bab yang kedua sekarang besok kita akan berpindah ke bab yang ketiga bi'idnillah ya azza wa jalla bab yang terakhir mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam pekan ini wallahu ta'ala a'lamu bisawab naktafi bihadal qadar subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh